Kamera rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Vivo. Di sini saya menggunakan HP Vivo Y20. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak, jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, langsung saja pertama-tama buka pengaturan. Terus kalian scroll ke bawah, cari pengelola sistem, arahin ke bawah lagi, pilih buat cadangan dan atur ulang. Di sini ada banyak opsi teman-teman. Nah, agar kita tidak menghapus data-data foto, musik, video, kontak, kalian pilih atur ulang semua pengaturan. Jadi cuma mereset ulang di bagian pengaturan aja. Terus kalau udah muncul seperti ini, kalian tinggal klik pulihkan. Ditunggu teman-teman, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Kalau udah muncul seperti ini, kalian klik setel telepon Anda. Klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Klik setuju. Terus kalian tinggal lewat-lewati aja atau ikut-ikuti aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.